Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun anda berada, yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan kembali tiba di tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah, kita sudah melewati beberapa hari Ramadan pada tahun 1443 Hijriah kali ini. Salah satu nama bulan suci Ramadan adalah bulan penuh dengan kemuliaan. Bulan yang mulia harus pula kita muliakan. Lalu bagaimana cara kita memuliakan bulan suci Ramadan? Pertemuan yang lalu, kultum yang lalu sudah saya jelaskan beberapa tentang cara memuliakan bulan Ramadan. Lalu kita lanjut lagi. Yang berikutnya, cara memuliakan bulan suci Ramadan adalah dengan bertadarus atau mengaji, baca ayat suci Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah salah satu namanya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pada malam 17 Ramadan secara berangsur-angsur, malam berikutnya pun begitu. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tentu kita harus membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Minimal, kalau kita tidak bisa tamat 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali, 1 kali saja tamat di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah kita meningkatkan lagi kualitas bacaan Quran kita. Mungkin di luar Ramadan bacaan Al-Quran kita masih terbata-bata atau tidak fasih. Di luar bulan Ramadan mungkin kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini sahrul tarbiyah, untuk belajar. Bulan pendidikan, bulan belajar ini Ramadan. Jadi belajarlah cara untuk memaksimalkan lagi cara membaca kita di bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa, selagi membaca Al-Quran, jangan hanya membaca Arabnya, tapi baca juga terjemahannya. Lalu kemudian baca tafsirnya. Kemudian dengan kita bisa mengetahui ilmu daripada Al-Quran, kita pelajari dan kita bisa amalkan, bahkan kita bisa dakwahkan. Lalu kemudian cara memuliakan bulan suci Ramadan yang berikutnya adalah dengan silul arham, sambungkan persaudaraan. Ya, jangan di bulan Ramadan ini teman kita baku musuh, tetangga kita baku bombe. Jangan seperti itu. Maka Rasulullah memuliakan bulan Ramadan dengan silul arham, sambungkan persaudaraan. Salah satu cara untuk menyambungkan persaudaraan atau silul arham adalah dengan absus salam, tebarkan salam. Salam ini banyak yang sepelekan. Bahkan ada itu biasa, kalau anu ketemu ki assalam salam salam, bah. Apa maksudnya itu, bos? Salam salam salam, bah. Tidak jelas. Kasih lengkap, assalamualaikum. Kan ada doa di dalamnya itu, assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu, warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu, wabarakatuh, berkah Allah meliputimu. Tiga doa di dalam itu salam. Maka kalau kita tidak bisa memperbanyak amal-amalan sunnah dengan tahajud, dengan duha, maka perbanyak amalan dengan absus salam, tebarkan salam. Lalu kemudian cara memuliakan bulan suci Ramadan yang berikutnya adalah dengan berdakwah atau dengan mendengarkan kajian-kajian keilmuan, dengan mendengarkan ceramah. Ramadan ini ibaratnya kita ngecas iman kita. Contoh, HP kalau dipakai terus pasti akan lobet. Kalau lobet akan matol atau mati total. Pasti dicas itu HP untuk kita gunakan kembali. Sama dengan kita di bulan suci Ramadan ini, kita selama 11 bulan mungkin kita lalai, mungkin kita lupakan Allah. Tapi bulan Ramadan ini kita ngecas lagi iman kita, memperbaharui daripada iman kita untuk kembali bertawakal dan berikhtiar supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan banyak dengar dakwah pun. Ya, lagi nih pun, kalau ada perbedaan pendapat di antara ustaz, kita jangan saling menyalah-menyalahkan. Ini yang banyak fenomena terjadi sekarang di Indonesia. Sekarang ada komunitas Ustaz A, ada komunitas Ustaz B. Akhirnya komunitas Ustaz A tidak mau ikut kajiannya Ustaz B. Nauzubillahi min dzalik. Tentu bukan seperti itu. Itu dapat memecahkan persaudaraan. Lalu bagaimana solusinya? Dengar semua ustaz yang biasa kita dengar kajiannya. Lalu kita bandingkan atau kita selisihkan. Apa? Kita lihat persamaannya. Pendapat-pendapat Ustadz ini, pendapat Ustadz Abdul Somad begini, pendapat Ustadz Khalid Basalamah ini, pendapat Ustadz
Adi Hidayat, pendapat Ustadz Das'ad Latif begini, kita simpulkan, baru terserah yang mana Ustadz yang mau kita ikuti. Dan sebagai catatan, jangan kita menyalahkan pendapatnya Ustadz-Ustadz yang lain. Cukup kita ikuti yang mana menurut kita yang baik. Ada kisah, suatu ketika Imam Ahmad datang ke pesantrennya Imam Syafi'i. Imam Ahmad kan dikenal dengan tidak kunut, tapi ini Imam Syafi'i kan dikenal dengan pendapatnya yang kunut. Tapi Imam Ahmad ketika datang ke pesantrennya Imam Asy-Syafi'i, itu Imam Ahmad disuruh jadi imam. Kemudian Imam Ahmad, apa yang dilakukan Imam Ahmad? Waktu itu kan sholat subuh, Imam Ahmad tetap kunut. Luar biasa, walaupun berbeda pendapat, tetapi kalau kita datang ke tempat, kondisi di mana dia seharusnya tempat itu Imam Syafi'i yang dikenal kunut, maka Imam Ahmad pun kunut. Itulah sebabnya dalam Islam dikenal likulli makam makal walikulli makal makam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Maka jangan kita saling menyalah-menyalahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Maka saudaraku, bulan Ramadan melatih diri kita untuk memperkuat uhuwah Islamiyah kita kepada sesama muslim maupun sebangsa dan setanah air. Demikian, wabillahi taufik wassa'ada, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.